Kelab Liga Super, Penang FC kini mengalami masa sukar untuk dihadapi selepas penyokong mengambil keputusan untuk menzahirkan rasa tidak puas hati terhadap pengurusan. Terkini, tersebar beberapa gambar yang menunjukkan penyokong Harimau Kumbang meletakkan kain rentang di tempat-tempat awam dengan mesej yang tidak sedap didengar. Mesej-mesej tersebut dipercayai ditujukan kepada pihak pengurusan Penang FC menjelang pertemuan menentang Seteru Utara, iaitu Kedah Darul Aman FC. Tetapi kenapa mesej ini disuarakan oleh penyokong Penang FC terhadap pengurusan mereka? Apa yang sebenarnya yang terjadi? Suka atau tidak, kemarahan penyokong dilihat hadir selepas Penang FC mencatatkan prestasi yang amat membimbangkan dengan keputusan-keputusan yang diperoleh tidak begitu baik. Dalam 5 aksi terakhir Liga Super yang diharungi, Harimau Kumbang mencatatkan 3 kekalahan, 1 seri dan cuma menang sekali sahaja. Kekalahan yang dirakamkan Penang FC itu adalah ketika bertemu Selangor FC dan Sabah FC termasuklah dimalukan Perak FC di Ipoh pada 9 Ogos lalu. Skuad kendalian Manzor Azwira mencatatkan keputusan seri ketika bertemu Negeri Sembilan FC dan kemenangan mereka cuma hadir sewaktu berdepan satu lagi kelab bermasalah iaitu Kelantan FC pada 8 Julai. Rekod ini pastinya tidak boleh diterima oleh penyokong Penang FC apabila mereka memboloskan 12 gol dan cuma menghasilkan 7 jaringan sahaja dalam 5 aksi terakhir Liga. Ia sekaligus meletakkan Penang FC menduduki tangga ke-10 dengan 19 mata. Lebih memeritkan jiwa penyokong adalah, Penang FC antara pasukan yang telah tersingkir awal daripada saingan Piala Malaysia musim ini apabila tumbang kepada Kuala Lumpur City FC. Kekalahan 0-5 menerusi agregat termasuklah tumbang 0-4 di laman sendiri pada perlawanan pertama, cukup untuk menambah minyak kepada api kemarahan penyokong Penang FC terhadap pengurusan kelab. Rententan kekalahan ini, membuatkan penyokong Penang FC bertanya, bila nak menang? Menurut penyokong Penang FC yang kecewa, kemenangan yang dicari masih lagi belum tiba kerana ia masih lagi ditangguhkan. Kita bukan kalah tapi kemenangan kita ditangguhkan, kata salah seorang penyokong. Walaupun ramai yang kecewa, tetapi tetap ada penyokong yang masih positif Penang FC akan kembali beroleh kemenangan dan situasi mereka tidaklah seteruk pasukan lain. Jika Penang FC berjaya menundukkan Kedah FC pada Selasa, mereka boleh memintas Negeri Sembilan FC yang kini menduduki tangga ke-9 Liga Super. Seandainya Kedah FC pula yang menang, mereka akan mengecilkan jurang dengan Selangor FC di tangga kedua kepada 3 mata.